there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. E.G. No platform, make a breaking heart. No keys, push to start. Oke Mas ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Jumat berkah. Kali ini masih bersama Brewo Audio di Prasada Kanigoro Blitar. Suasana pagi hari di Prasada Kanigoro Blitar, kita lihat Brewo Audio yang tadi malam loading. Di pagi hari ini subwoofernya sudah ready. Kita lihat di sekitar dulu hasilnya. Ini Prasada Blitar. Acaranya bersama Villa Music. Nah, tampak subwoofer Brewo sudah ready ya. Kita lihat ke depan. Tampilannya seperti ini, jadi dibuat dua sayap kanan kiri. Villa Music Carnival. Nah, seperti ini Mas ya, untuk tampilan dari Brewo Audio beserta panggungnya. Untuk pemasangan lighting, Mas di kawa-kawa lagi masang lighting. Kita lihat untuk subwoofer ya. Untuk subwoofer sebelah kanan membawa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 subwoofer. Planarnya ada 4 dan brelapnya ada 2 subwoofer. Masih tentunya dengan banner Tim Sotok. Untuk di sebelah kiri juga sama, prelapnya 2 subwoofer, planarnya ada 4. Seperti ini untuk tampilan dari sisi kiri Villa Music. Untuk land array ini masih yang dipakai seperti biasa, yang baru ada 6 box ya. Ada 6 box untuk sisi kiri dan sebelah kanan ada 6 juga. Untuk lighting-nya di tengah 1 2 3 4 5 6. Ini ada tambahan di kiri, nanti ada 3, mungkin di kiri ada 3 atau tambahan lagi, banyak lighting-nya, enggak paham berapa lighting. Pokoknya akan mening bersama Mas di kawa-kawa lighting. Nah,
Oke, kita langsung menuju ke arah Por. Kita lihat arah powernya masih ya. Arah powernya ya ada di bawah panggung. Di sini sebelah kiri membawa MC 20.000 Pro 1 NX 25.000 2 CX 18.4 HD 14.000 untuk topnya, untuk subwoofernya 3 power. Kita lihat ke sana untuk sisi sebelah kanan. NX 25.000 ada 4 MC 20.000 Pro. Jadi 4. Ini power sementara ya yang ada di sini. Sebelah kiri dan kanan masih. Untuk nanarnya di sebelah kanan juga masih belum dinaikkan, sama speknya yang terbaru. Ya. Tampilan subwoofer serta panggungnya kalau dari jauh sini. Untuk lokasinya dekat sama Kankap Kanigoro Blitar. Villa Music. Untuk acara hari pertama, kalau di pamfletnya itu ada dancer ya, Prince Westy dan lain-lain. Untuk hari kedua ada DJ Tanti. Ada DJ Tanti. Dua hari Bewo Audio berada di sini. Kalau tidak salah juga akan diselingi dengan live music. Selain horek bisa flat Brew Audio nanti. Nah, itu masih ya. Untuk informasi dan update terkini Brewo Audio pagi hari di Jumat berkah ini, semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan diberi kemudahan segala urusannya. Oke, terima kasih. Kita nanti lanjut videonya. Salam horek para pemburu horek seluruh Indonesia. Waktu Indonesia bagian Brewok Audio.